Jadi maknanya barang siapa yang menerima ni, makna roti yang dimakan tu calup dengan air itu tadi, cerita maknanya memang benda yang sederhana, sikit, tak ada masalah kat dia. Kan? Lalu bila kata siapa menerima ini tidak memerlukan kepada seorang pun, makna tidak bergantung dengan orang lain. Salah satu daripada sifat ikhlas. Ikhlas yang kita sebut ikhlas. Salah satunya adalah dia tidak bergantung kepada manusia, orang yang ikhlas ni. Dia tidak bergantung kepada manusia. Macam manalah ikhlas tu, dikaitkan dengan manusia? Sebab kebergantungan kepada orang tu menyebabkan ikhlas tu hilang. Aku tolong dia tu ikhlas, tak harapkan balasan pun, gitu kan? Kalau kita tengok maksud mukhlisin dekat dalam Quran tu, mukhlisin maksudnya memurnikan ketaatan kepada Allah. Itu maksudnya sebenarnya. Kalau takrifan, terjemahan dalam Quran. Ikhlas tu kita cakap, membuat sesuatu kebaikan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Wa imma, perkataan terima kasih pun tidak diharapkan. Jadi dalam keadaan yang ini, apa juga yang dia buat, dia tidak mengharap, tak ada kebergantungan kepada selain pada Allah. Maknanya barang siapa yang bersyukur, maknanya dia boleh menerima ini sekoping roti calup dengan air. Tu ya. Maka dengan itu dia boleh maknanya meneruskan kehidupannya tanpa memerlukan kepada seorang pun. Maknanya selain pada orang, selain pada Allah Taala, dia tak ada harap siapa pun. Sufyan berkata, sebaik harta itu tidak menjadi bencana bagimu, sebaik ujian apalah apa yang keluar dari tanganmu. Maknanya harta tu tak menjadi bencana, maknanya dapat duit ke, dapat harta kekayaan ke, dia macam tu juga. Kan? Kita sebenarnya bagi tahu kongsi dulu macam mana salah satu benda Abu Laits kata, jaga ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ada orang sebabkan harta jadi lupa dia ke Allah dan Rasul. Memang betul, setiap perkara tu ada masanya. Betul, setiap perkara ada masa. Contoh dengan keluarga, ada masanya. Waktu solat ada masanya. Betul, memang betul. Berjalan-jalan pun ada masanya kita. Bekerja pun ada masanya. Tapi dengan Allah sepanjang masa. Itu kena ingat. Jangan pula kata dengan Allah pun ada masa. Tak betul. Maksudnya zikirnya, macam-macam nak ingat Allah ni. Bukan hanya solat saja, macam-macam cara. Malahan berdoa itu pun dikatakan sebagai salah satu tanda ingat Allah. Orang yang tak pernah berdoa kepada Allah, itu pun masalah juga. Kan, yang kisah Mansur yang saya bawa tu, yang lepas zaman sahabat tu, yang dia kata dia rindu dengan sahabat di Mansur. Bukan Mansur Taman Purba tu ni, Mansur, memang Mansur lah nama dia. Jadi dia rindu kat sahabat dia. Ya Allah, temukanlah aku dengan sahabatku Mansur. Aku rindu padanya. Dia kawan baik dengan Mansur ni.
lepas zaman sahabat lah. Lepas tu di malam tu dimakbulkan oleh Allah, dapat dia tengok Mansur. Ingat tak cerita yang dia tanya? Allah Ta'ala tanya, apa amalan kau yang boleh menyebabkan aku masuk dengan kau dalam syurga? Maka dia cakap, ya Allah, aku khatam Al-Quran 360 kali. Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya tak ada satu pun yang aku terima. Apa lagi amalan kau boleh menyebabkan aku masukkan kau ke dalam syurga? Ya Allah, aku telah pun khatam, aku telah pun mengerjakan haji 36 kali. Sesungguhnya tidak ada satu pun yang aku terima. Haji 36 kali, satu pun tak terima. Sebab kadang kita jangan pasang perasan, dan apa umrah 5 kali lah. Takkan satu pun tak terima. Ni yang 36 kali. Tak terima. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala tanya lagi, apa amalan kau yang menyebabkan aku masuk engkau dalam syurga? Ya Allah, aku tak pernah lupakan kau, ya Allah. Aku tak putus-putus berdoa kepada kau, ya Allah. Maka masukkanlah, maka masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah Ta'ala begitu. Nak menunjukkan doa ni pun mustahak. Tanda ingat kita ke Allah Ta'ala. Dan bila kita doa, ya Allah, kita mesti ingat ke dia lah. Kalau doa, takkan kita ingat benda lain. Itu sebab doa itu sebaik faham. Minta dalam hati kita. Kan kita semayang sunat kan? Doa lah sebelum kita semayang kan? Sebab biasa kalau dengan imam, biasa lelan. Alhamdulillah, kita pun amin, nanti lambik. Bila sudah doa ni, kadang tak ingat, tak faham pun. Itu sebab kena faham. Kita ingatkan bukan apa, sebab kena ingat. Hidayah ni, bab kata Tuan Guru Ustaz Rizam. Dia cakap. Betul cakap dia tu. Hidayah ni, kata bukannya bergantung kepada di mana kita berada. Kadang berada di tempat hidayah, tidak mestinya kita dapat hidayah. Ada orang datang semayang, lepas tu 2-3 hari hilang. Dia berada ke tempat hidayah dah patut dia tu. Tapi tak semestinya. Tu sebab jangan hina orang. Di Makkah, berapa ramai pun duduk Makkah, kalau tanya dia, dah berapa kali dah buat haji? Belum sekali pun buat tu. Dia duduk Makkah tu, belum sekali pun buat. Lah, kenapa pula? Kami ni bila-bila masa boleh buat tu. Kita yang kat Malaysia ni pula galak pergi umrah tu. Jauh tu. Tu sebab orang tu rumah sebelah surau belum tentu lebih surau. Nampak? Faham? Apatah lagi orang yang duduk dalam surau. Duduk dalam surau belum tentu lagi dah. Jangan perasan baik dan dan surau saf pertama pula tu, tengah dia pula cakap kan. Sendiri pula letak Makkah tu, tak terdaya tu. Kan? Tu sebab macam zakat kan. Serah kat Allah Ta'ala banyak-banyak tu sebab bila kita bayar zakat, doa dengan amil tu, ya Allah, minta diterima ibadah zakat kita tu. Yang diterima, alhamdulillah. Zakat dan diterima. Yang terima amil. Allah Ta'ala belum tahu dia dah. Kan? Tengok dalam hati kita. Siapa tahu dalam hati? Tak ada siapa. Dalam hati ada taman. Kan? Tak tahu. Ya? Itu sebabnya bukan semua orang. Ada orang pergi surau juga tengok. Kan? Ada orang tu kan 2-3 hari pap hilang dia. Faham ada dia balik. Nak cerita tu buat hidayah tu sebab kita kena rajin minta. Kan? Kemudian telah berkata Ibn Mas'ud, setiap hari malaikat memanggil manusia, hai manusia, mencukupi sedikit itu lebih baik daripada banyak, tetapi membuatmu jadi kedekut. Kana'ah ni sifat yang hantar kita, bagi yang dihantar kat kita tu kana'ah ni sifat lapang, cukup dengan apa yang ada. Cukuplah Allah bagiku. Wah, makna apa pun tak ada masalah dah. Bang, duit brim kau tak ada. Duit macam mana? Belum boleh lah tu. Tengah memang bukan lambik lah tu, memang kau tak dapat tu. Apa nak buat? Kan belum makan rezeki dan Allah Taala ada, kalau Allah Taala tulis kan, dan tak layak pun dia nampak tu. Nampak tu. Tak layak cakap ke orang pun dia nampak. Tak ada masalah. Keluar dah selipar tak ada. Tak ada selipar dah apalah. Jalan lagi. Kan menapak dia. Lah menapai selipar, pakai selipar ni. Tak apa, tak ada hal dia. Ya. Bang ayo kita kereta tak ada ha, macam mana ni bang nak balik, kita rusak apa semua. Tiap abang tanya imam, kau dah boleh bagi pinjam. Pinjam apa? Van jenazah tu. Biarlah tak balik kampung bang. Dia pernah naik van jenazah balik kampung. Tak buat balik orang tu kan. Dan dia abang senang ya tu kan. Apa dah hal tu. Kita doa imam kata boleh kalau tak ada orang meninggal. Tapi kalau dah meninggal kau balik lah tu.
Ha, yalah, yalah. Senang dia. Apa nak pening-pening kepala? Kan? Orang yang kena ah ni tak ada pening-pening kepala dah. Cuba tengok orang-orang lama. Tengok mak ayah kita makin. Mana ada susah hati? Kita kalau duduk, kalau kita duduk tempel mak ayah kita, kita susah. Ha, tuan-tuan lagi lah kan? Yang orang lama lagi lah. Dulu lagi susah daripada saya. Kan? Ha, lagi susah. Apa ya kan? Dulu sayur bening tu sebab memang dah itu ya dah. Bukan sebab gamar benar laut tu dah. Kan? Pani sembilan ramai pula kan? Ui, rendang kepayuh sadap waktu. Teragak lah. Bila bila sekali pagi makan nasi waktu-waktu lah. Pada laut apa lah kan? Teragak lah kan? Sadap tu. Dulu-dulu kan? Tapi dulu-dulu mana berlapang. Tak ada masalah dengan mak ayah kita. Kau tak ada, baca kau tak ada. Senang kan? Kita pun tak ada tanya. Kadang-kadang tak tertanya pun. Orang tu ada kereta, bila abah nak beli kereta, tak ada tanya pun. Naik motor, elok je. Anak lima orang, okey je. Tak ada apa. Kan? Bukannya ada kesalahan tak naik lima-lima. Tak ada masalah. Okey je, kata tak? Makna, lapang dengan dada dengan apa yang ada. Samis bin Ajlan berkata, hai manusia, perutmu hanya tebusan saja, tidak memasukkanmu ke dalam neraka. Dan ditanyakan kepada Haki, apa hartamu? Dia menjawab, berusaha ke dalam lahir, berkenak dalam batin dan tidak mengharap apa yang ada di tangan lain. Berusaha dalam lahir. Bila kita dah wujud ni kan, ada kita, kita berusaha. Berkenak dalam batin, dalam hati itu ada kehendak-kehendak tertentu dan tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Apa yang orang ada, tak ada sibuk nak ambil dah. Maknanya tidak berharap ada di tangan orang lain ni samalah makna dalam istilah saintifik Negeri Sembilan ni, hakap. Faham hakap? Mana sibuk nakkan orang lainnya, tamak kan, tak lupa dah tengok apa dia ada. Ada yang cakap tu semalam ni, cerita benar ni, semalam ada orang ngadu dengan saya semalam. Dia cakap, apa hukum tuan, suami saya dia mengejek saya bila saya solat, kata. Mengejek macam mana? Dia kata, kau solat, kau doa, tapi hidup kau tetap susah. Aku tak semayang ni senang. Dia kata, kisah benar ni semalam. Saya dengar betul perkenyat. Ui, macam tu cakap kak, kak peduli amalaun tu, cakap. Mengadu, nangis dah cerita. Lelaki tu boleh cakap macam tu. Saya ceritalah pasal istidraj kan, yang kita bincang sama ni kan. Saya ceritalah pasal rezeki ni macam-macam. Ha, tadi pun dah ada dah penceramah yang tadi cakap, dengar tak? Rezeki macam-macam. Ada rezeki sihat, saya cangkona penceramah tadi lah. Kan, ada yang rezeki sihat. Malam tadi berapa ramai ni adik-adik ni, ha, daripada Tafiz mana? Syah Bandar. Malam tadi berapa ramai yang terlelap? Tengah mengaji ke, tengah zikir ke, tengah ingat mak ayah ke, terlelap. Tak sampai minta panjang umur dah. Ya Allah, hidupkanlah aku esok. Tak ada dah yang nak alam tadi dah. Termasuk yang bercakap ni. Kan, malam tadi saya balik ceramah daripada Pulau Sangor tu, kau apa malam tadi? Pukul, kek-kek ku satu lebih, kek keluar sampai rumah. Kan? Lepas tu, dengan tahap tak minta, pagi ni Allah Ta'ala bagi rezeki, hidup lagi. Nampak? Tak ada siapa dah yang bangun pagi tadi, hey, kenapa lah hidup lagi ni? Tak ada. Dah lah tak terperanjat dia hidup lagi. Tak terperanjat lah hidup lagi. Tak terperanjat, tak sampai lah bersyukur lah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Tak ada lah. Mak, bangun. Aduh, mana pula? Yang, nak ti canai ke silam, mak? Tanya bini tu, tanya dulu. Kan? Mak, kan? Kadang tanya balik. Kan? Dia boleh cakap tu. Dia ejek bini apa, peduli lah. Allah Ta'ala bagi kita lapang dada tu pun rezeki lah Ta'ala bagi kat kita. Relax kan dah. Kan yang tadi bukan senang tu. Keluar tengok selipar tak ada, tak marah tu. Bukan senang nak cari tu. Susah nak cari kat somban orang macam tu. Kecuali kat Taman Purba. Nampak selipar tak ada. Apa dah hal pergi minum dulu tapi tu kan. Dia kata kan. Apa dah hal. Kemudian telah berkata Ibnu Mas'ud, jika kau punya keperluan, carilah dan berkata, sesungguhnya kamu, sesungguhnya yang kau akan kau dapat hanyalah rezeki yang telah diberikan untukmu. Memang, kita hanya akan dapat rezeki yang diberikan untuk kita. Boli air kadang, air minum kan, boli air. Lepas tu kan, letak dalam kereta. Ini kisah benar lah ni kan.
Kita kena beli air, nak minum ni lah. Kita pun ambil dekat sesi minyak tu berhenti jap. Letak dah kita. Lepas tu macam ni, tolap, tolap. Tolap, pap, jaga, turun. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Kan? Sebulan lebih, baru perasan. Air yang beli tadi tak berminum. Pahal tadi masa beli tu niat naik kalau terus minum. Sebulan lebih. Lepas tu, lepas sebulan lebih kan, nampak, oh, expired date ada lagi, masa boleh minum lagi. Ni minum, rezeki kemudian. Walaupun benda tu, dia dah rancang. Tu perancangan kita. Ya. Yeah. Tu sebab saya kata, kalau dulu minum, pernah cawan yang kan, gugur cawan yang tinggal tangkai. Kan? Nak kata, kan? Orang dulu, mulalah pram. Adalah orang nak buat dan ni. La ilaha illallah kan? Dah belum jaki itu eh, lah. Kan? Ya. Nak kahwin dengan Linof, dengan Nilofa. Kan? Minang-minang-minang tak dapat. Sudah dapat dengan ni tipah. Tipah lah, tipah lah. Apa dah hal? Bukan tipah sini lah. Kan? Ha. Maknanya kita hanya akan dapat rezeki yang telah ditentukan untuk kamu. Tu ya. Apa nak pening-pening? Kan? Karena ah ni ngajar kita. Cukuplah. Berpada dengan yang sedikit. Hebatnya orang Islam ni. Hebat seorang mukmin, orang beriman itu adalah boleh bersederhana dalam kehidupannya tatkala dia punya segala-galanya. Dia nak beli bas pun boleh. Bawa satu keluarga, senang. Pening-pening kepala, beli bas. Tak, cukuplah. Dia duit yang mampu, dia boleh beli kereta besar. Tapi tak ada masalah dengan kereta ni. Kenapa dia nak tukar, dia pakai kereta tu. Orang meja besar, dia pun nak meja besar. Kena habis. Dia nak beli meja besar ni. Senang dan makan tu orang ramai datang. Macamlah hari-hari ramai. Dia dalam berdua. Ada anak seorang. Anaklah masuk asrama. Apa kau jauh beli meja macam tuan punya banyak? Meja untuk 20 orang. Bini sanun dia sini. Bak laut tu, laut tu, laut tu. Bergemuk. Mana, mana? Lah pakak lah pula. Kan? Iya. Buat apa? Kan? Bang, kita nak makan mana ni bang? Kita makan kat depan ni ha, meja kecil. Senang sikit. Lagipun nanti yang rapat dengan abang. Ha, abang tu. Kan yang jauh abang tak selera makan. Kadang abang ni ngado nak kena suap. Ha, iyalah, suap. Kan? Suap-suap lah dah tua-tua baik channel ni. Balik tang kelas subuh, makan di channel suap. Apa dah hal? Ha, mula dah tua dah mampu ngata. Kan? Masa ni lah nak mengembalikan nostalgia tu kan. Ha, ya. Salah seorang Bani Umayyah mengirim surat pada Abi Hazm menawarkan agar meminta padanya pasti akan diberi. Lalu Abi Hazm membalas surat itu, telah kupanjatkan permohonanku itu kepada Allah, kepada Tuhan, jika dia memberi ku terima, jika tidak pun aku menerima. Allah bagi dia terima, Allah tak bagi pun dia terima, makna nak beritahu dia pun percaya yang tak bagi itu pun Allah Ta'ala tentukan. Nah, bukannya bagi je. Ditanya kepada salah seorang hukama, apakah lebih berharga bagi orang bakal dan apa pula lebih menolong menghilangkan sedih? Dia berkata lebih berharga baginya adalah amal soleh dan lebih menolongnya adalah menghilangkan sedih dan rela kepada qada. Setengah hukama menyatakan, kulihat orang yang paling gelisah adalah orang yang suka menghasut, yang paling damai orang yang menerima, dan paling sabar ialah orang loba. Orang tamak ni lah. Yang paling terpelihara hidupnya adalah yang meninggalkan dunia, serta yang paling besar penyesalannya adalah orang alim yang membuat dosa. Saya ulang balik. Okay. Kulihat orang yang paling gelisah, orang yang paling gelisah adalah orang yang suka menghasut. Ha, tu yang paling gelisah. Memang orang yang menghasut ni mana ada tenang hati? Eh? Tak puas hati. Senia pula. Senia pula. Senia pula. Yang penting biar orang tu bergaduh. Puas hati. Eh? Sudah bila puas hati, adakah dia tenang? Tetap tak tenang. Ha. Wakil setan, mana tenang? Yang paling damai orang yang menerima. Yang paling damai tenang adalah orang yang terima. Ha, gaji kau bulan ni RM3. Alhamdulillah. Damai lah. Orang yang bagi tu pula tak puas hati. Nah, patut dia ni risau betul ni. Relax dia kata. Iyalah. Apa dah hal? Dah kau bagi gaji dan RM3 lah. Kau memang hak dan itu. Kalau hak dan itu kau ambil, kau dengan Allah lah. Apalah nak pening? Dia kata. Langsung dia bagi. Ni lah gaji penuh kau RM50 lah. Dan sajuk ya tadi kita. Kan, dari macam mayat kau tu. Dan orang yang paling sabar ialah
Ya, orang yang paling orang yang menerima dan yang paling sabar ialah orang loba. Maknanya kalau kata kerahan orang tu sabar, dia tak ada, dia sibuk nak mengajar-ngajar dah benda-benda dunia ni. Benda-benda hak orang pun tak ada sibuk nak ambil. Nampak orang tu kahwin muda tak ada wangi dah. Nampak orang tu kahwin nompek tetap tenang orang perempuan. Boleh tak kata? Orang lain yang kahwin nompek, kita tenang lah, apalah kita paning-paning. Kau laki kita lainlah, tu lagi tenang. Kan? Tak tidur lagi tu. Yang paling terpelihara hidupnya adalah yang meninggalkan dunia. Orang meninggalkan dunia terpelihara hidupnya. Terpelihara tu dunia dan akhirat, insyaAllah. Kan? Barang siapa ya mengejar tu, mengejar apa dunia dan akhirat, mengejarkan akhirat, dia akan dapat kedua-duanya. Dunia dapat, akhirat pun dapat. Maknanya tak payah kejar dunia. Kejar akhirat, dua-dua dapat. Tapi kerja dunia kan belum tentu dapat akhirat dia. Ha, ingat tu. Serta yang paling besar penyesalannya adalah orang yang alim yang membuat dosa. Alim ni orang yang tahu. Orang yang beramal, rajin beramal, orang yang tahu. Tapi bila dia buat dosa kan, dia rasa menyesal. Aduh, kenapalah dia buat macam tu. Ha, maknanya adalah ciri-ciri orang alim. Kalau buat dosa tak rasa apa, masalah. Ha, golaplah hati tu dah. Kan? Main nombor tak ada apa dah. Kau tu tak berdosa main nombor, dan kan nyusahkan orang, dan tak curi duit orang, dan tulis ya nombor tu dan hantar. Kok kena lah dengan izin Allah. Eh, ada apa cakap? Kan jangan potong lah statementnya ni. Kan ada yang cakap Samsul debat galakkan orang main nombor ekor tu ni. Dipotong kan cakap tu kan. Lepas tu ha, kena bila kena penyakit itu masalah tu. Kan? Ha, dah cerita dah tu sebelum ni. Kan? Gilek dia cakap macam tak ada apa. Tak rasa bersalah dia kat situ. Sebab orang dah terbiasa baik benda tak betul. Kan? Dia rasa benda tu betul. Itu penyakit. Kan? Dan dalam hal ini dikatakan yang paling senang orang yang percaya diri, zat yang memberi akan memberi rezeki, pemberian darinya selalu terjaga, selalu baru, tidak kadaluarsa. Ini perkataan lama ni, apa tak maksud saya dah ambil dah gitu. Oh, benda ada tak yang tahu eh? Nanti kita share balik semua ya. Qanaah itu selalu lega, maka tidak ada sesuatu yang memperbudakkannya. Maknanya tetaplah dalam hati dia tu percaya apa juga yang Allah Ta'ala tentukan kat dia. Dan dalam kisah zaman sahabat dulu, bila nak turunkan jawatan panglima, panglima tu dia dah ada jawatan sebagai panglima angkatan tentera. Bila Saidina Abu Bakar, Saidina Umar ketika menjadi khalifah, bila dia mengambil keputusan bagi orang lain pula jadi panglima, tak ada siapa pun yang marah kocik hati, malah gembira. Alhamdulillah, dia rasa tenang, seolah-olah beban itu dia bawa turun, dia syukur alhamdulillah. Tapi bila suruh, tak ada pula dengan lah dah. Dia anggap benda tu satu amanah, buat betul-betul. Ha, tu dulu. Kita hari ni bila dapat jawatan, ha, kau tengok, kau ingat siapa ni? Ha. Ni lah dia, ketua kampung paling muda. Dia contoh lah, contoh. Bukan orang sini tu. Lepas tu, dongah-dongah ketua kampung nak bertukar. Mana pula? Dan ni paling layak, siapa nak ganti dan? Jangan cakap. Nah, nampak. Marah dia bila orang nak gantikan dia. Ha, sedangkan dia lupa, dia duduk kat situ pun Allah Ta'ala bagi izin kat dia. Pegang jawatan, tumbang, sakit dia pun Allah Ta'ala bagi. Dah ganti dengan orang lain. Bangis lah tu. Dah sihat tu. Dah baju pegang lep tu. Bung tu. Dah rabah-rabah tu nak alih. La ilaha illallah. Sah lah kan. Ya. Kan. Maknanya dia sadar apa yang dia terima tu semua Allah Ta'ala bagi. Kan. Qanaah tu selalu lega. Lega lah. Tak ada orang kusut-kusut. Dah lega. Ya. Lega macam kau ni boleh relax. Dah nak buat apa ni. Dah tak ada, tak ada lah. Kau ada, ada. Macam tu ya. Dan dikatakan lagi, sampai bila aku teringat, terikat dan terjerat, terbusa pulang dan berangkat, jauh rumah, jauh keluarga, tidak tahu pula hakku bagaimana. Mengembara di dunia dari timur dan barat, kerakusanku tidak peduli, maut menunggu. Kalau saja aku terima rezeki pada, datang padaku, menerima itu kaya, bukan kerana banyaknya harta. Ya? Kerakusanku tidak peduli, maut menunggu. Cara kita rakus, cara kita mengajar dunia, kadang terlupa kita. Macam seolah-olah tak mati-mati dah kita ni. Kan? Kalau saja aku terima rezeki datang padaku, menerima itu kaya, bukan kerana banyaknya harta.
Kalaulah dia terima apa juga yang Allah Ta'ala bagi kat dia, menerima tu lebih kaya daripada orang kaya yang dapat tak cukup-cukup tu. Nampak eh? Banyak harta belum tentu tenang hati. Ingat tu. Umar radhiyallahu anhu berkata, tidakkah ku khabarkan kepadamu bagaimana aku cari harta dari Allah Subhanahu wa taala di musim hujan dan kemarau adalah untuk haji, umrah dan makanku. Sungguh aku tidak tahu apakah halal untuk selain itu. Seolah-olah dia ragu apakah hal itu merupakan lebih dari cukup yang mewajibkan qanaah. Maknanya dia tak lebih daripada itu untuk haji, untuk umrah, untuk makan, dan dia tak tahu apakah yang lebih halal daripada itu. Mana boleh benda-benda lain dia tak tahu apakah itu halal pada dia, sebab bila dah berlebih-lebih daripada yang sedikit itu, maka mungkin menyebabkan hatinya tak rasa tenang. Bila tak rasa tenang, dia meragui apakah itu halal pada diri dia. Dia boleh kata basah, pening kepala, servis lah, itulah, inilah, contoh. Macam-macam lah nak jaga orang, marin tak ada, dia pening-pening. Boleh lah rumah basah, baik rumah basah, berhutang pula, baik rumah, contoh lah kan. Pening kepala. Sebenarnya apa? Itu yang Umar cakap tadi. Selain pada itu, belum tentu lagi dalam hati itu boleh rasa tenang. Kan? Kita dah ada dah segala-gala, tapi nak ni. Biasalah keinginan kita. Kan? Nah, tengok balik. Seorang Arabi mencela kerakusan saudaranya. Hai saudaraku, kau mencari dan dicari. Dicari sesuatu yang pasti tidak boleh kau hindari. Namun kau mencari sesuatu yang pasti datang mencukupimu. Sepertinya apa yang gaib darimu telah dibukakan untukmu. Namun kamu telah pindah dari tempat yang mestinya kau di situ. Sepertinya kau tidak melihat orang rakus itu tidak mendapat apa-apa, dan orang zuhud itu diberi rezeki pula. Oleh kerananya dalam hal ini dikatakan, mana ada dikatakan sekarang ni, benda tu boleh dihindari. Kau mencari sesuatu yang pasti datang mencukupi. Dia kejar sesuatu, konon-konon bila dapat benda tu cukup pada dia. Mana dia kata yang sekarang ni tak cukup ni. Benda yang tu kalau aku dapat cukup, kan selalu cakap, dia kalau dapat tu senang hidup dia. Nah, macam tu lah maksudnya. Dan dapat duit tanah ni besok, senang hidup dia. Maknanya dia mencari sesuatu yang dia pasti, dia rasa pasti benda tu cukup kat dia. Tapi bila dapat tanpa dia sadar, dia sebenarnya telah berpindah dari tempat yang semestinya kau di situ. Nah, telah pindah dari tempat yang mestinya kau di situ, maknanya dia berpindah dari tempat yang patutnya dia mesti dah dekat situ, tapi dia pindah tempat lain tanpa dia sadar. Yang ada tu tadi sepatutnya disyukur. Nah, dia nak juga yang lain tu. Kan? Nah. Sepertinya kau tidak melihat orang rakus itu tidak mendapat apa-apa. Sebenarnya orang rakus tak dapat apa-apa pun sudah. Ada duit banyak, sudah bergaduh adik-beradik. Contoh kan? Ada. Sebelum ni tak ada. Dia ada duit banyak, bergaduh adik-beradik. Yang saya cerita tu, yang 8 beradik, 9 beradik, dia dapat duit tanah. Dia bagi seorang sikit kan, saya cerita kan. Kisah benar tu, bagi seorang sikit. Adik-beradik eh. Tanah tu makin, mak saya bagi kat dia. Sebab tanah tu, tanah macam tanah tabiah. Semua orang tak nak. Semua tak nak ikhtiarkan tanah tu. Dapat kat ni, ha. Semua setuju. Tak ada siapa marah pun. Dia bila dapat pula, dapat, dia jenis bingat. Dia bolor eh, tanah tu. Bila tanah tu dah lapang, ada lah yang tanya. Bila yang tanya, dia jual tanah tu. Bila jual tanah tu pula, kan jual tanah tu dapat lah duit. Berapa juta dapat. Dalam duit yang dia dapat tu, bagi adik-beradik seorang sikit. Dia ingat adik-beradik seorang 25 ribu. Ada yang 5 boleh. Ada yang 8 boleh. Ada 23. Ada 25. Saya tanya dia, apalah beza-beza lah bang. Ada tu yang memang berhutang dengan saya. So saya tolak lah, saya siap. Ha, jadi kes saya halal lah hutang tu. Ha, baik tak baik? Baik lah tu. Hutang settle dapat lah duit lagi. Lepas tu, ha ni, orang yang berpindah dari tompek MST-nya di situ. Dia dah kat situ. Dipakat pula adik-adik lain semua. Saman tuntut semua lagi. Semua yang ada kat tanah tu, berapa duit yang dia dapat, semua dia nak bagi sama kata. Wah, tadi tak kisah tadi tu. Masa pindah tanah, masa tu, tukar nama tanah tu bagi kat dia, tak ada siapa marah tu. Habis semua beradik berpakat-pakat. Sebab nak tuntut. Akhirnya, kat mahkamah kalah. Sebab harta tu tak ada masalah. Tanah tu pindah tu memang dengan rela hati, tak ada masalah. Bagi masa hidup, bukan kata masa apa, bukannya faraid ke apa, tak ada. Memang pas masa tu mak yang bagi kat dia. Dan dia tu baik dah, ingat adik-adik eh. Nah, tu nak cerita manusia ni. Kan? Kulihat harta itu menambah kerakusanmu, seperti kau tidak akan mati saja. Pernahkah kau puas bila tiba waktumu, lantas kau berkata, aku telah cukup, aku telah redha. Nah, ada pek tak macam tu? Nah,
Niaha ada cek 500 ribu untuk kau tawihkan hidup kau, dan tak tahu nak bagi siapa dan bagi ke kau. Cakaplah, aku telah cukup, aku telah redha. Kau dapat lah. Dapat tak eh? Tak dapat lah. Termasuk yang bercakap ni. Payah kan? Tu sebab kadang-kadang bukan senang tau ujian ni. Memang kita nampak, alah takkan ada orang bagi. Tapi kalau orang bagi, mana kita tahu? Kan? Nah, ni ambil lah. Dia tak tahu nak bagi siapa. Orang ni kata. Sebab mana tak cerita Sayyidina Umar tadi kata apa? Dia cari rezeki, dia tu dapat duit kan, dia tahu dia belanja hidup dia tu untuk umrah, haji dan juga makanan. Dia tak tahu apa yang lebih halal pada itu. Jadi makna kadang dapat duit, nah sibu dia bagi seorang sikit. Terdetik dah mati. Eh, tiba-tiba lah bagi dia nampal. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Sebab orang yang kau nak ah, dia takut duit macam tu. Tah mana-mana duit ambil, eh, nak jadi babit and then. Ha, abak. Kan? Tapi tak apalah. Terima kasih banyak. Apa kau tahu kau sedekah? Kau hantar ke surau Taman Purba. Ha, kau masuk dalam tabung tu. Kan baik dia. Ha, kan? Tak ambil dia dah. Tak ambil. Ribu. Hoi, mujur jugalah. Dan memang nak pakai duit. Oh, mak ada orang tak puas. Kan? Eh? Ha, tu. Jadi muka surat terakhir ni kita sambunglah hari lain ni. Oh. Okey lah. Kau jap ya kan? Setengah jam. Macam mana? Tu nama lelan tu. Aduh. Dah tua-tua ni terlupa manjang. Tua lah tu. 39 tahun dah umur. Tua dah tu. Kan? Daripada lahir main kira makna dah nak masuk 40. Tua lah tu. Ya, minta maaf banyak ya. Lambik tadi tu satu hal. Minta maaf kalau salah silap. Yang baik tu datang kepada Allah SWT. Ini kurang tubuh punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.